Halo guys, ini adalah jahitan dari mesin lubang Anisunfa. Jadi dia tuh atas bawahnya tuh nggak ada kunciannya kayak gini ya. Nah, atas bawah nggak begitu bagus jahitannya. Jadi nggak ngotak ya, nggak oval. Ini malah kesannya tuh agak sedikit lancip ya, bagian ujung sini sama ujung sini ya. Bagian atas sama bagian bawah. Oke, sekarang yang perlu disetting adalah yaitu sebelah sininya guys. Kalian biasakan gunain kunci nomor 14. Kunci 14 ya, yang seperti ini ya. Di yang kita kendorin adalah sekrup ini nih. Kalian bisa lihatnya ada nomor ya, 2 3 4 5. Jadi semakin ke sana didorong, jadi nanti kunciannya juga semakin bagus. Tapi jangan terlalu kelewatan ya. Nanti kita kira-kira sambil dijalanin mesinnya, terus kita lihat kuncian itu enggak terlewat apa pas gitu. Oke, sekarang kita kendorin seperti ini. Ini untuk kuncian atas bawah ya. Jadi kalian kendorinnya sini. Kendorin ini sekrup ini ya. Kendorin. Terus kita dorong ininya. Gerakin ke sini nih. Nah. Terus secukupnya aja. Terus kita coba mesinnya kayak apa hasilnya. Kita kencengin lagi, jangan lupa kencengin lagi ini skrupnya. Nomor 14 ya, daerah sini ya. Ini khusus untuk jahitan kuncian atas bawah. Sekarang kita tes mesinnya hasilnya seperti apa. Ini yang tadi hasilnya seperti ini ya. Seperti ini. Oke, sekarang kita nyalain mesinnya. Nah, ini masih kurang juga ya. Ini kurang, masih kayak tadi kurang ke sana ya. Jadi kita kendorin lagi bagian sininya. Kendorin. Terus kita dorong lagi ke sana ya. Nyampe yang keempat juga nggak apa-apa sih, boleh ya. Kayak kita nanti kencangin. Sekarang kita coba lagi hasilnya seperti apa. Agak mendingan ini ya tadi ya. Kurang selangkah lagi, sedikit lagi. Nyampe angka 4-nya tuh lurus ya. Ini masih kurang lurus ya. Coba angka kita kendorin lagi. Nyampe sampai ini ya. Nyampe lurus sama strip yang merah warna angka 4 ya. Nah, ini udah mendingan ya. Kalian bisa lihat perbedaannya apa enggak ini? Lihat ya, ini adalah yang pertama tadi. Terus ini yang kedua ya. Perbedaan juga sedikit ya, cuman agak sedikit berbeda. Lebih, kalian juga pasti bisa menilai sendiri ya. Terus di kolom komentar hasil ininya bagus apa enggak ya. Ini kunci atas bawah ya. Jadi kendorinya skrup ini. Oke, cukup. Kalau kalian masih bingung, kalian biasa tulis di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.